Shalom, nama saya Agustinus Bidindrianto, saya Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Putra Surabaya. Saya mewakili Universitas Putra Surabaya mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan TDLIF Tunas Daud. Acara ini luar biasa sekali karena kita bisa melihat bagaimana keseriusan dari Yayasan Pendidikan di Tunas Daud untuk memberikan pendidikan entrepreneurship dan memperkenalkan kreativitas dan inovasi sejak dini. Pendidikan yang generasi-generasi emas dilahirkan dari pendidikan yang berkualitas, bagaimana mengajarkan virus-virus kewirausahaan yang suatu saat akan sangat berguna bagi bangsa Indonesia. Penuh dengan kreativitas, di mana anak-anak muda mulai dari SMP, SMA bisa menunjukkan kreativitas mereka dalam membuat produk-produk dan jasa dari makanan, juga ada produk kerajinan dan juga pagelaran seni yang luar biasa dengan segala macam kreativitas mereka. Sekali lagi kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya TDLIF ini. Semoga ini menjadi berkat bagi banyak orang, bagi pengunjung, bagi siswa sendiri, dan berkat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam entrepreneur. Perkenalkan, saya Miss Dian dari Kepala SMA Tunas Daud. Puji Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama menyelenggarakan TDLIF di tahun 2023. Puji Tuhan, atas pertolongan Tuhan, TDLIF boleh berjalan dengan lancar. Sangat senang sekali melihat antusias dari semua orang tua, pengunjung yang boleh hadir, dan juga anak-anak yang kreasinya, inovasinya luar biasa. Dan semangat terus untuk semua anak-anakku yang terkasih. Biarlah kreativitas kalian, apapun yang menjadi ide-ide ke depan, lebih lagi, dan semuanya itu untuk kalian di masa depan. Harapannya kalian boleh terus berkembang, boleh menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. TDLIF Tunas Daud, luar biasa! Shalom keluarga besar Sekolah Tunas Daud. Sungguh kita patut berbahagia dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tunas Daud Festival bisa di tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Tentunya berkat dukungan dari berbagai pihak, yayasan, sekolah maupun orang tua siswa itu sendiri. Pada tahun ini adalah tahun di mana kita melaksanakan kegiatan TDLIF ini secara langsung atau secara tatap muka, tidak kembali online, dan antusias sangat luar biasa. Kami sungguh bersyukur anak-anak juga bisa berkarya, menciptakan sesuatu yang menarik, ide-ide baru, di mana saat pandemi banyak sekali keterbatasan-keterbatasan. Akhir kata, saya selaku Kepala SMP Tunas Daud mengucapkan selamat kepada seluruh siswa, siswi Sekolah Tunas Daud mulai dari PAUD sampai dengan SMA. Mari kita terus kembangkan dan ciptakan inovasi-inovasi baru di kegiatan-kegiatan Tunas Daud Learning Innovation Festival kedepannya. Sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati.
Cerita Deli tahun 2023 ini sangat luar biasa. Pengunjung yang datang sangat membeludak sehingga tempat di setiap stan sangat banyak orang berkunjung. Dan mungkin di tahun yang akan datang harus diubah lagi supaya lebih hebat lagi daripada tahun yang sekarang ini. Terima kasih. Tedeli luar biasa, anak-anak semakin semangat berkreasi dan inovasi. Amin. Inspirasi bagi banyak orang, baik itu orang tua, baik itu tamu undangan, ya anak-anak sudah mampu memberi inspirasi yang luar biasa dari produk yang mereka tampilkan, yang mereka presentasikan. Diharapkan untuk bisa terus menjadi program unggulan Tunas Daud, karena ini akan melahirkan orang-orang yang luar biasa banget, inspiratif banget, sangat memiliki karakter entrepreneur, bisa berinovasi, bisa berkreasi yang luar biasa. Baik dari anak usia dini maupun sampai di SMA, mereka memiliki wadah untuk menyalurkan kreativitas mereka, memiliki wadah untuk menyalurkan imajinasi mereka, mimpi mereka, sehingga mereka mampu berinovasi dengan sangat baik. Jadi terus semangat Tedeli di tahun 2023 yang sangat menginspirasi, nanti di tahun berikutnya juga akan lebih lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.